Assalamualaikum, selamat pagi. Salam siaran kita bawa kepada anda. Selamat pagi Malaysia, kembali pada pagi ini. Kita bawakan khabar duka dan juga sedih yang terawalnya. Dan kita tahu bahawasanya dalam kehidupan kita ini pastinya ada kematian. Dan hari ini kita berduka cita kerana dalam industri kewartawanan sendiri, kita telah kehilangan seorang wartawan hiburan. Dan dalam masa yang sama juga, dalam industri hiburan, kita kehilangan seorang lagi penghibur tanah air, iaitu Hamdan. Ya, Hamdan Senario telah pun meninggal dunia seperti mana yang kita sedia maklum, dan untuk hari ini kita akan bawakan sedikit pengisian lebih khusus kepada pemergian Allahyarham Fiza, yang mana telah meninggal dunia di London ketika bercuti akibat daripada pendarahan otak. Ya. Dan maklumat bagi pergerakan pengemudian jenazah Allahyarham wartawan yang bertugas di RTM, Siti Nur Hafizah, yang mana akan kita bawakan sebentar lagi. Ya. Jenazah Allahyarham dijangka telah pun tiba di KLIA sepatutnya pada pukul 7.30 pagi tadi. Ya, betul. Dan dalam masa yang sama juga, Allahyarham wartawan Siti Nur Hafizah Kamarudin ini akan disembahyangkan insyaAllah nanti di Masjid Kampung Baru. Tapi untuk perkembangan dari KLIA pada waktu ini, kita bersama-sama rakan kita di lokasi. Razwin yang telah pun bersedia di lokasi. Silakan Razwin. Silakan. Baik, terima kasih Terence dan Hani. Saya bawakan secara langsung dari perkarangan kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA untuk liputan ketibaan jenazah wartawan hiburan Allahyarhamah Siti Nur Hafizah Kamarudin atau lebih dikenali sebagai Fiza Kamarudin. Dan untuk makluman, penerbangan pesawat Malaysia Airlines MH0003 dari Lapangan Terbang Antarabangsa Heathrow London pada pukul 10.25 pagi waktu London bersama dengan 6.25 petang waktu tempatan telah pun tiba awal sejam pada pukul 6.15 pagi tadi. Dan menurut suami Allahyarhamah Muhammad Rosdi Ramli, ketika dihubungi tadi, ketika ini pengurusan jenazah di kargo, mas kargo sedang berlangsung, dan baru sebentar tadi van jenazah telah pun masuk ke perkarangan kargo ini, dan jenazah akan terus dibawa dari sini ke Masjid Kampung Baru untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Radatul Sakinah Taman Selasih, Jalan KL Karak. Sebelum ini, Allahyarhamah Hafizah disahkan menghembuskan nafas terakhir pada 28 Disember lalu akibat pendarahan dalam otak di hospital Charing Cross, London. Dan Allahyarhamah sepatutnya dijadual pulang ke tanah air bersama dengan suami Muhammad Rosdi Ramli dan dua orang anaknya, Riyad Haziq 10 tahun dan Raisa Hannah 8 tahun, pada 27 Disember. Tetapi rebah di lapangan terbang ketika menunggu penerbangan. Baik, Fiza 40 tahun disifatkan sebagai seorang rakan media yang periang, mesra dan komited dalam kalangan rakan-rakan artis di tanah air. Dan Allahyarhamah telah berkecimpung dalam bidang kewartawanan lebih 15 tahun dan pernah bertugas sebagai wartawan hiburan rancangan Diva at 1 di RTM sekitar tahun 2009-2012. Dan ketika ini, van jenazah membawa jenazah akan terus bergerak ke masjid, dan sama-samalah kita titipkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah dan sama-sama doakan semoga urusan pengembumian dipermudahkan hari ini. Selain itu saja perkongsian saya, kita kembali bersama dengan Terence dan Hani di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih Razwin, dan seperti yang Razwin laporkan tadi, penerbangan yang membawa jenazah Allahyarhamah tiba di lapangan terbang KLIA sejam lebih awal daripada yang jangka, 6.15 pagi. Ini semestinya akan memudahcarakan seluruh perjalanan yang telah pun diatur untuk jenazah Allahyarhamah. Dan juga kita menerima berita bahawa pada pukul 3 petang ini, Menteri Komunikasi yang berhormat Fahmi Fazil dijadualkan untuk melawat dan menyantuni keluarga Allahyarhamah di kediaman rasmi rumah keluarga, iaitu di nombor 7 Jalan 5/1A Taman Sri Raya, Ampang. Ya, dan jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Radatul Sakinah Taman Selasih Jalan KL Karak, dijangkakan pada 10 pagi nanti insya-Allah. Mungkin lebih awal ya, melihat kepada ketibaan jenazah itu awal, pada awalnya sekali 7 suku
tapi sekarang ini 6.15 pagi sudah pun tiba dan sama-sama kita berikan kepada anda perkongsian yang terkini dari semasa ke semasa dan pastinya sebarang perubahan akan kita bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Baik, dan selain itu kita bawakan juga sedikit gambaran berkaitan dengan apa yang telah pun diselesaikan semalam, ya. Di mana jenazah anggota kumpulan pelawat senario Allahyarham Hamdan Ramli selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Tambun pada pukul 11.28 malam dan lebih 200 ahli keluarga, saudara mara, rakan artis serta kenalan hadir bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Antara rakan yang hadir tentunya rakan-rakannya dalam kumpulan senario Wahid Azli Ilya Yasin Mazlan dan terdahulu jenazah Allahyarham tiba di Masjid Abu Ubaidah Taman Perpaduan dari Johor Bahru pada pukul 10.10 minit malam bagi penghormatan terakhir dan solat jenazah. Allahyarham 55 tahun menghembuskan nafas terakhir pada pukul 12.50 tengah hari di Hospital Sultanah Aminah HSA semalam. Baik, dalam pada itu kita terus bawakan perkembangan-perkembangan yang terkini dari Gaza. Perang Israel Hamas yang merupakan antara yang terburuk, ya, dalam sejarah setakat ini. Angka kematian rakyat Palestin kini telah pun mencecah 22,438 orang akibat konflik yang telah pun berlanjutan sejak 7 hari bulan Oktober yang lalu. Dan menurut pihak berkuasa kesihatan Gaza, seramai 57,296 lagi dilaporkan cedera. Sekurang-kurangnya 128 warga Palestin dibunuh dan 261 lagi mengalami kecederaan dalam tempoh 24 jam yang lalu sahaja. Ini adalah merupakan salah satu daripada senario yang berlanjutan sejak 7 Oktober ini. Dan memetik portal berita Wafa, Israel meneruskan serangan udara di kem pelarian Nusirat dan Jabalia di bahagian tengah dan utara Gaza. Jadi semua kawasan di Gaza tidak terkecuali masih lagi diperangi oleh angkatan tentera Israel, rejim Zionis yang semakin menunjukkan siapakah diri mereka sebenarnya. Dan kita semua sedia maklum bahawa genjatan senjata atau apa-apa sahaja alasan yang digunakan oleh Israel untuk menghentikan seketika peperangan hanyalah untuk menambah alasan untuk mereka teruskan perjuangan yang mereka rasa adalah betul. Namun kalau kita lihat di semua pihak media, di RTM, kita melaporkan yang sebenarnya berlaku dan anda boleh lihat jumlah bilangan rakyat Palestin yang terkorban setiap hari. Ya. Bahkan ada pun laporan yang mengatakan bahawa 6 rakyat Palestin menghembuskan nafas terakhir 6 minit sekali. Jadi ini merupakan satu senario yang sangat mendukacitakan dan telah pun berlanjutan kalau kita dapat imbas semula sejak 7 Oktober yang lalu. Jadi kita bayangkan senario keadaan di Gaza yang dialami oleh saudara mara kita di sana. Ya, dan pastinya kalau kita lihat hitung kira dah 80 hari lebih kurang, terlebih daripada itu. Jadi kepada mereka yang teruskan dengan jihad boikot anda, tahniah diucapkan. Ini perjuangan kita bersama. Kita cuba sedaya upaya untuk kalau boleh semuanya kita support lokal. Itu yang paling penting sekali dalam hasrat kita ke arah itu. Dan yang paling utamanya juga kita melihat kepada penderita ini yang tidak tahu bila akan berakhirnya. Jangan lupa untuk terus kita hadiahkan kunut nazilah kepada mereka dan kita berdoa agar semua seluruh dunia ini akan mencapai keamanan yang tersendiri. Baik, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita nak bawakan perlu topik berkaitan umrah dan haji. Jangan putih mata. Ramai yang tertipu.